Assalamualaikum, saya Desti. Kepada keluarga Mbak Ayu, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas postingan di Instastory saya yang tidak layak dan kemudian disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya berjanji kejadian ini tidak akan terulang kembali. Dan untuk semua pihak, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan karena kejadian ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Desti, kepada keluarga besar Bayu, di sini saya hanya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas postingan di Instastory saya yang tidak layak dan kemudian disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan saya berjanji kejadian tidak akan terulang kembali. Dan saya juga mohon maaf untuk semua pihak atas ketidaknyamanan karena kejadian ini. Dan dengan segala rendah hati, saya mohon dimohon untuk pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarganya Mbak Ayu dan untuk Pak Rojok dan Ibu Umi. Dan untuk para haters yang lainnya juga, semoga tidak akan ada lagi kejadian seperti ini lagi.